Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Fail. Terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita mau jalan ke salah satu makanan. Gue lapar banget nih. Okay. Gue sekalian mau mampir, mau silaturahmi sama kembaran. Namanya kembaran. Ntar kalian lihat sendiri gue akan ketemu siapa. Tapi sebelum itu, kita akan coba pakai Siti ini. Dan sebelum dipakai, kita mau copot-copotin dulu. Ya. Jadi jangan kelihatan kayak mobil baru lah. Satu. Dua. Aduh, masih perawan banget nih mobil. Ayo kita nodai. Dua. Yang belakangnya juga lah. Seatbeltnya masih pada nempel semuanya. Wah, gila. Bahannya bagus ya joknya. Nih, kondisi standar aja nih sebenarnya. Menurut gua joknya udah bagus. Bahannya. Kalau ada yang nanya, "Bang, joknya nanti kira-kira bakal diganti apa enggak?" Nah, itu gua enggak tahu dah. Lihat nanti aja gimana ya. Enak banget dah. Nyopotin plastik dari mobil baru. Sombong amat. Tinggal bagian terakhir. Wah. Sip. Enak dan capek. Sekarang kita akan OTW. Ya, main nyetir, oke? Oke dong, kameranya gini dong. Nah, sekarang kita udah sampai. Ini tempat yang lagi viral nih. Tempatnya mie ayam nih. Mie ayam Aldi Taher. Gurih-gurihnya. Sekarang kita pesen, kita take away, nanti kita makan di rumah aja. Oke? Kita udah bungkus. Si Ilham mau makan. Gaya banget dia. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Let's go, boy. Oke, kalau tadi dari rumah sampai ke tempat mie ayamnya si Bang Aldi Taher, Ilham yang nyetir karena gue tadi masih ada kerjaan yang perlu dikerjain. Oh no. Iya, Pak. Sabar, Pak. Nah, kita sebenarnya udah pernah review, coba test drive, bawa jalan City. Duh. Tapi yang Matic. Yang merah. Gimana nih? Hah? Kanan enggak boleh nih. Hah? Pembatasan mobilitas. Oh, kanan enggak boleh, ada kiri, Am. Pembatasan mobilitas, PPKM. Kita sebenarnya udah pernah bikin video test drive pakai Honda City hatchback, tapi yang matic. Nah, sekarang kita akan cobain yang manual dan gua akan sedikit kasih impression. Sebelum lebih panjang lagi, yang pertama kali pengen gua sampaikan itu adalah hal yang paling gua suka dari Honda City hatchback manual ini. Yang pertama itu adalah koplingnya. Koplingnya tuh
enteng banget. Jadi cocok banget nih dipakai buat perempuan. Yang pertama, perempuan kan suka cepat pegel tuh, cepat capek kan. Itu pertama tuh cocok banget karena koplingnya benar-benar enteng banget, bahkan bisa gue bilang hampir berasa kayak enggak pakai kopling. Saya putar balik dulu. Benar-benar hampir berasa kayak enggak pakai kopling. Nah, itu sih first impression yang pertama. Terus yang kedua adalah di giginya. Transmisinya ternyata bukan giginya enggak sampai 5, tapi giginya sampai 6, boy. Jadi banyak ya kan? Tuh, 4, 5, 6. Jadi banyak. Nanti kita akan gua akan coba bawa jalan lagi dan gua akan kasih tahu seperti apa perbedaannya. Rasanya tuh seperti apa sih mengendarai City yang matic sama City yang manual ini. Benar-benar City manual itu sangat berbeda banget dari yang maticnya. Kemarin kita udah coba pakai yang matic ya, tenaganya oke ada, tapi ya begitu. Sedangkan gue pakai yang manual ini benar-benar enak banget, responsif banget ya. Karena gue bisa milih respon sangat responsif itu mungkin karena giginya juga pengaturannya juga lebih banyak ya. Wah, ini kondisi standar aja udah begini nih, udah enak dibawa lari nih. Tadi di tol itu kita dapat top speed dengan keadaan santai. Itu lari 140, itu dalam keadaan santai loh. Wah, gue jadi makin gak sabar nih buat ngotak-ngatik si City. Gak enak ya manggil ya si City ya? Namanya belum dapet nih. Kemarin udah banyak sih yang ngasih saran nama, si Ina, si itu, segala macem. Tapi kayaknya masih kurang, boy. Eh dong, boy, kasih lagi, boy, saran nama untuk City merah manual ini, boy. Terus sembah. Nih, gua tantangin deh bagi teman-teman yang udah beli City hatchback dan pakai matic. Kalau lu mau nyobain manual, DM ke Instagram gua, nanti akan gua kasih coba. Nah, lu cobain deh perbedaannya. Karena gua jujur kemarin gua udah ngerasain City hatchbacknya punyanya Auto Project sama ini. Jauh banget. Jauh, enggak bohong gua. Jauh banget. Enak ini kemana-mana. Tarikannya lebih enak ini kemana-mana. Mungkin kalau matic kan lebih enaknya kayak lu bisa nyetirnya sambil pacaran gitu kan, sambil pegangan tangan gitu. Kalau manual ya bisa sih, tapi kayak agak ngeganggu, jadi ya udah nggak apa-apa bisa ya. Ibarat lebih ke driving experience-nya ya, lebih ke enak lah, handlingnya juga enak. Dan nih gue paling suka setirnya, gue nggak tahu kenapa setirnya tuh enak banget dipegangnya, enak banget. Tapi kayaknya bakal tetap kita modifikasi setirnya sih. Ada bagian yang mungkin nanti kita otak-atik sedikit-sedikit setirnya. Terus apa lagi ya? Rem. Ini penting banget. Remnya akan gue ganti. Tanya dong kenapa? Masih kurang safety. Khususnya bagi gue ya yang suka ngebut-ngebut gitu. Masih kurang safety remnya. Jadi kita akan ganti remnya dengan BBK nanti. Terus spionnya enak, ngeliatnya enak, benar-benar kebuka. Cuman kalau di belakang headrestnya diangkat, itu jadi agak sedikit ketutup tuh, ngeganggu. Jadi kalau teman-teman yang naik City hatchback, duduknya di belakang, ininya jangan dinaik-naikin. Turunin aja. Ya, biar kelihatan kaca belakangnya tuh. Bahaya soalnya kalau nyetir enggak bisa ngeliat ke belakang. Ini belokannya mana? Depan lagi ya. Terus apa lagi ya? Audio standarnya juga udah enak banget. Head unitnya juga udah enak banget, support ke Bluetooth. Terus telepon juga support. Terus dia juga udah ada Apple CarPlay juga untuk standarnya. Tapi balik lagi, ya kan gue nggak begitu suka standar nih. Jadi kayaknya nanti akan kita ganti. Tentunya akan kita ganti yang lebih canggih. Terus lampunya ini
kebetulan jalannya kita masih agak siang ke sore, jadi nggak begitu apa namanya, nggak begitu kelihatan lampunya. Cuman sekilas sih lampunya udah bagus, tapi kayaknya kurang terang kayaknya ya. Jadi ini kita masih di jalan, mungkin akan sebentar lagi akan gelap, kita akan pakai lampunya, nanti kita akan review juga lampunya seperti apa. Apa lagi Am? Cruise control udah dicoba. Cruise control udah dicoba tadi. Cruise controlnya udah dicoba dan sangat-sangat responsif banget. Benar-benar enak banget, cuman tek-tek-tek pencet-pencet kaki bisa ngangkang kaki gitu, enak. Pas ganti giginya juga perpindahannya juga smooth. Gua belum pernah megang mobil cruise control manual. Gua baru cobain ini di City dan ini ya, kanan sini ya. Dan enak gitu. So far okay lah ya. Untuk ukuran spionnya juga enak, dilihatnya juga enak. Ini ya? Bukan di depan lagi. Oh ya benar ini. Enak apa lagi, Am? Udahlah itu aja. Udah banyak yang di-review, apalagi kira-kira yang mau kalian tanyain tentang penggunaan City Hatchback, kalian boleh komentar di bawah, nanti akan kita lanjutkan. Pokoknya kita akan mainkan City Hatchback ini gila-gilaan, boleh gila-gilaan. Ya udah, segitu dulu buat video kita kali ini. Ini kebetulan gue udah mau nyampe di rumah salah satu customer kita. Biasa ada mau ngobrol-ngobrol tipis ya. Kita akan lanjutin lagi besok, kita akan bikin video lagi. Gue Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.